Halo Sobat Tata, welcome back to Tabarji YouTube channel. Bagi sama Reisha, hari ini kita bakal melakukan review produk dari Auto Project dan juga melakukan tutorial pemasangan untuk salah satu aksesoris dari Auto Project, yaitu panel center air vent buat Honda WR-V. Ini adalah aksesoris yang diletakkan di bagian AC tengah Honda WR-V kalian. Jadi selain melindungi, desainnya itu super stylish banget yang pastinya bakal bikin tampilan interior mobil kalian itu makin kece, makin stylish banget. Nah, langsung aja kita bakal ngeliat bagaimana produknya, dan juga Reisha mau make sure dulu nih untuk packagingnya supaya kalian itu mendapatkan produk original dari Auto Project. Jadi kita spill dulu packagingnya seperti apa ya. Di sini ada logo Auto Project-nya, jadi pastikan dulu ada ini logo Auto Project. Dan juga ada tulisan panel center air vent. Dan ini ada gambar produknya sahabat Auto. Juga yang pastinya ada bikin mobil auto keren. Langsung aja yuk kita buka. Jadi kalau misalnya kalian beli itu kalian bakal dapat apa sih? Nah, langsung aja kita buka. Nih, ini dia produknya. Jadi ini adalah untuk bagian AC tengah aja. Dan ini juga sudah dilengkapi sama plastik. Jadi kalian gak usah takut barangnya bakal kegores-gores ataupun lecet-lecet, kan sudah dilindungi sama plastiknya. Jadi ini sahabat Toto untuk panel center fan buat AC-nya si Honda WR-V-nya. Dan ini kebetulan warnanya warna karbon. Tapi kalian juga bisa ngeliat printingan karbon itu super detail banget. Jadi benar-benar rapi dan juga ada aksen glossy-nya sahabat Toto. Jadi kelihatan sporty tapi benar-benar bakal stand out banget di interior mobil. Dan juga di belakangnya ini kalian sudah nggak perlu cari-cari lagi double clip digunting-gunting lagi, itu nggak perlu karena sudah disediakan sama Auto Project. Jadi kalau misalnya mau dipasang itu tinggal dilepasin aja. Jadi langsung aja nih kalau misalnya Reisha cuma ngomong doang itu benar-benar nggak bisa ngebuktiin. Langsung aja kita ngeliat tutorial pemasangannya karena pemasangannya super-super gampang banget. Langsung aja kita lihat tutorial pemasangannya. Oke sobat Toto, kali ini saya akan memasang panel center air vent untuk mobil WR-V. Untuk cara pemasangannya, yang pertama kita bersihkan dulu bagian air vent tengah ini. Kiranya sudah bersih, kita oleskan bagian air vent ini dengan primer. Jadi kita primerin ya. Setelah itu kita lepas plastik yang ada pada TM-nya. Setelah itu kita pasang. Nah, sahabat Toto, yang kita pasangin ini adalah warnanya karbon, tapi kalian juga bisa pilih warna yang lain. Kalau misalnya kalian suka yang lebih klasik ataupun yang lebih classy gitu ya, kalian bisa pilih yang warna piano black. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang elegan-elegan gitu tampilannya, kalian bisa pilih yang warna wool. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja sama selera kalian mau pilih yang mana. Nah, ini dia sahabat Toto, panel center air vent dari Auto Project untuk mobil Honda WR-V. Nah itu dia sahabat Toto tutorial pemasangan dan juga review singkat untuk produk panel center air vent buat mobil Honda WR-V. Buat sahabat Toto yang mau dapetin produknya langsung aja cek toko variasi dekat di kota kalian, karena semua aksesoris Auto Project itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Dan juga kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta, kalian bisa langsung main aja ke Auto Project Garage. Lokasinya dari Rufus dari Square Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya nggak bisa datang, tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project untuk beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua akses dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek juga nih kamus kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Bibi. And don't forget to follow social media kita di Instagram, juga di TikTok, @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye!